Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Berita hari ini yang saya akan kongsikan daripada utusan Malaysia. Berita nasional, KUPEX cadang gaji minimum RM2208. Petaling Jaya, upah minimum penjawat awam perlu sekurang-kurangnya melangkaui atau melepasi garisan tahap pendapatan garis kemiskinan negara, yaitu RM2208. Itu antara gesaan dan elemen yang perlu ditambah baik kepada Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam KUPEX terhadap Sistem Saraan Malaysia SSM. Bercakap kepada utusan Malaysia, Presidennya Adnan Mat berkata, sudah sampai masanya kerajaan membuat pencajaran baru dari segi upah. Berikut merupakan berita daripada utusan Malaysia berkenaan dengan KUPEX yang mencadang gaji minimum RM2208. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.